Ada kerang dengan nama lokalnya gonggong. Ini adalah salah satu seafood makanan khas andalan Kepulauan Riau. Di lokasi ini merupakan salah satu habitat gonggong ini. Dan habitat gonggong ini berada di tempat berpasir, ada tanaman lautnya, disitulah sembunyi. Seperti yang sudah pernah saya utarakan sebelumnya, bahwa di saat air laut pasang, gonggong ini keluar. Dan di saat air laut surut, gonggong ini sembunyi di dalam lumpur atau di pasir. Sebentar kita akan melihat habitatnya ya. Oke, terima kasih. Cari di mana ada. Oh, ini ada ini. Ah. Wah. Ini. Ini kalau dilihat, oh ya, ada isinya. Kalau dilihat ini modelnya bulat besar begini. Ini jenis gonggong betina. Tapi kalau kecil, lonjong, kurus, itu adalah gonggong jantan. Jadi dia sangat mudah sekali dibedakan. Jadi betinanya gendut, jantannya kurus. Gitu ya. Jadi kita akan mencari lagi terus-menerus. Oke. Okay.